Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nawa di channel Naik Heron. Berbagi informasi, pengalaman, serta cerita tentang dunia hunting, bolang, dan blusuran. Nah, kali ini saya akan unboxing perangkat racik gantung ya, atau jerat gantung. Saya pesan dari Mas Rian Novariansa. Dari Oku ya. Nah, ini paketnya udah datang hari ini. Saya pesen 3 set. Kita buka dulu. Oke. Nah, di sini ini lagi digangguin yang masih kecil nih. Kita buka dulu. Dan kita coba kita review. Dadanya. Nang. Nah. Ini dia sobat raciknya. Saya beli 3 set ya. Ya, ini 3 set. 1 set, 2 set, 3 set. 1 set isinya 63 ya, karena ini satunya katanya 21. 63 ya. Coba kita bentangin. Kita lihat satu. Itu di jalan sama Fahri. Ya. Seperti ini karena harus dipegang orang dua ya. Nah, gantung. Kita coba waktu pasang racik ya, kita coba upload videonya pun pasang racik. Ini ring 8-nya pakai, bukan pakai kuningan ya, ini pakai apa ini, kayaknya kawat yang kayak di tulangan kabel telkom itu kayaknya ini. Iya. Karena ini dari kabel telkom ya, untuk apanya ini? Ya, untuk yang hitam-hitam ini kabel telkom, kulit kabel telkom ya. Kalau yang ini ring 8-nya ini, setahu saya kalau tulangan kabel telkom itu kuat ya, kuat banget, karena dia fungsinya untuk menahan kabel itu supaya tidak putus ya. Ini ada satu baris ya, satu baris ini ada 21 ya, satu baris ini 21, satu set itu 3 baris, berarti 63 satu setnya.
63, bener nggak ya? Seingat saya seperti itu. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Iya. 21. Berarti kalau satu set 63. Ini aku beli 3 set ya. Ya. Mungkin ini kali ini kita unboxing racik ya. Nanti kalau sudah kita pasang, kita upload lagi videonya. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Silakan komen untuk membangun lebih baiknya channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.